Nah, kenapa dimakamkan di sini? Memang aslinya Susana orang sini atau gimana? Susana lah. Yang Susana itu yang Iren itu. Yang ini? Yang mana? Ini bawah. Oh, yang bawah. Oh, Iren itu yang pertama. Ini teman-teman. Oh, jadi gini. Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami Meisa Selina. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di TPU Giriloyo Magelang ya teman-teman. Dan pada konten kali ini saya bersama rekan saya dari tim kreator Lembur akan mengunjungi salah satu makam artis ternama yaitu Susana ya teman-teman. Yang dimana di era 80-an ini artis Susana ini sangat tenar dan bahkan hingga saat ini film-film beliau pun juga masih muncul di televisi-televisi kita teman-teman. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja untuk mencari makam dari Susana ini teman-teman. Kebetulan di sini pun juga banyak sekali makam-makam yang berbentuk seperti salib ya teman-teman. Jadi kami harus mencarinya terlebih dahulu. Oke, kita langsung lanjut saja teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah sampai di TPU Giriloyo Magelang ya. Yang dimana di area pemakaman ini banyak sekali makam-makam para pahlawan dan kami pun dari tim kreator Lembur akan mengunjungi salah satu makam artis ternama di era 80-an teman-teman. Beliau bernama Susana ya. Dan kebetulan kami tidak tahu persis di mana letak makam Susana ini. Jadi kami akan berupaya untuk melakukan pencarian di mana letak posisi makam Susana ini teman-teman. Dan kebetulan kami di sini juga ditemani oleh para tim kreator Lembur ya. Kami tidak sendirian teman-teman. Jadi di area makam pemakaman umum ini banyak sekali berarti campurannya dari Muslim, Kristen, mungkin Katolik, bahkan ada makam pahlawan juga teman-teman di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini pun banyak sekali makam-makam para pahlawan ya. Jadi setiap makam pahlawan itu di sininya dikasih di atas di sininya dikasih apa ini? Seperti bendera teman-teman nih. Bendera merah putih tapi pakai seng ya. Pejuang 45 Masya Allah. Saya tidak menyangka bisa mengunjungi makam Bapak Sikram usia 73 tahun wafat Jumat Pon tanggal 8 bulan 7 1994. Masya Allah teman-teman, banyak sekali makam-makam pahlawan di sini teman-teman. Jadi di sebelah sini di sebelah berarti sebelah utara khusus makam umum ya. Khusus pemakaman umum teman-teman. Kalau di sebelah sana itu pemakaman khusus pahlawan-pahlawan yang memang pahlawan tersebut betul-betul sangat berjasa teman-teman. Jadi khususnya mungkin di sini pun juga sama ini mungkin yang ini nih. Ini juga pahlawan nih, pejuang tulisannya teman-teman nih. Pejuang ya, pejuang Indonesia Masya Allah. Bukan ya, bukan Susana. Saya sudah mencari ke kanan ke kiri belum nemu-nemu juga nih teman-teman. Nah, dari para tim kreator Lembur sudah mengarah ke sana tuh, mungkin area pemakaman ada di sana mungkin teman-teman. Gimana teh, udah ketemu teh makamnya? Belum, di ujung katanya. Di ujung? Iya. Semoga kita ketemu ya teman-teman.
Astagfirullah. Hingga saat ini makam Susana ini belum ketemu juga teman-teman. Dan kebetulan di sini lagi ada kegiatannya, kegiatan berziarah Kasa TNI teman-teman. Masya Allah, banyak sekali pengawalan-pengawalan dari polisi militer, dari Polri ya. Karena beliau itu adalah orang tertinggi, jadi banyak sekali yang mengawal teman-teman. Belum deh. Bro, yang mana ini? Yang ini kayaknya, ini oranye nih. Oh, itu kayaknya tuh di depan. Oh, jadi di sini tuh banyak sekali makam-makam makam apa ini, Kristen ya berarti kalau ini seperti ini nih. Nah, di sini ada pertigaan, belok ke kanan. Terus belok ke kiri nih, kayaknya di sini nih teman-teman. Di belah mana katanya? Jalan ke sana, itu sebelah sana. Ini belok kanan ya. Oh, ini yang ke sini. Belanti, Pak? Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Alhamdulillah teman-teman. Ini ada salah satu warga di sini. Mengantarkan kita ke makamnya Susana ya. Nah teman-teman, banyak sekali pengawalan-pengawalan dari polisi militer, Polri, TNI ya. Karena di sini lagi ada kegiatan ziarah ke makam orang tua Pak Kasat ya teman-teman. Betul. Wah, masya Allah teman-teman, ini Fortuner ya. Yang mantap ini nih bang nih, mantap nih, chip. Ini berarti sebelah sini makam orang Kristen semua, Pak? Ya, sebagian, Mas. Oh, sebagian. Mayoritas. Ini bangunannya mantap ya. Iya, sangat iya. Gede-gede sekali, teman-teman. Ini pejuang juga tuh. Bukan. Itu ada tanah Marfut. Bukan. Oh, ini orang-orang Cina nih, teman-teman nih, kalau di sini nih. Orang Cina nih, makanya ada seperti ini nih. Tuh ciri khas orang Cina seperti ini. Hah? Makam orang Cina. Kalau makam orang Cina memang luas. Wah, susah juga teman-teman. Ini kalau kita nggak diantar, kita sulit juga ya untuk menemukannya. Alhamdulillah teman-teman, sudah sampai di makam Susana ya. Mas bang, jangan nginjek-nginjek makam bang. Enggak, ini bukan makam. Oh, bukan makam ini. Wah, terima kasih banyak buat bapaknya sudah mau mengantar kami. Ya, ya. Nyari-nyari dari situ. Ya. Pak, terima kasih Pak ya. Ya, ya. Naik makam percontohan rumput aja bawah sana. Ini berarti di sini tuh ada makam artis berapa? Hanya Susana aja atau berapa Pak? Ini setahu saya cuma Susana yang paling terkenal. Nah, kenapa dimakamkan di sini? Memang aslinya Susana orang sini atau gimana? Mungkin kan ini kan ada yang turunnya dari sini kan. Memang rumahnya sini, patrok bangsan. Oh, rumah Susana ada di sini. Sampai sekarang berarti rumahnya ada enggak kira-kira? Nah, rumahnya ya gue saya kurang jelas. Ada yang di Magelang. Oh, di Magelang ada. Berarti suaminya pun juga ada. Ada. Suami masih di patrok bangsan.
salah untuk Songo itu. Oh, iya. Berarti dari area pemakaman ini dekat atau jauh kira-kira itu, Pak? Ya jauh ya. Nah, sini ngarane situ badaan sekitar situ. Badaan tempat nganu itu. Nah, kita kalau mungkin silaturahmi ke rumah atau ke suaminya mungkin lebih enak ngobrol-ngobrolnya. Mungkin nanti ya di konten selanjutnya mungkin. Iya. Jadi makamnya yang ini, Pak? Iya, yang ini. Berarti nama aslinya itu? Enggak, itu kan ada dua atau apa. Nah, ini sama ini sampai sana keluarga. Oh, keluarganya. Nah, ini kenapa apa ini berarti paesan ya? Kenapa paesan ada dua ini, Pak? Itu kan ini ditumpuk dulu. Ditumpuk. Makamnya ada dua. Makamnya ada dua. Makamnya ada dua berarti gimana maksudnya nih? Ini kan yang pertama sudah lama, yang kedua tumpuk lagi sama Susana. Yang Susana itu yang Iren itu? Yang ini? Yang mana? Ini bawahnya. Oh, yang bawahnya. Oh, Iren itu yang pertama. Oh, jadi gini ya? Mungkin ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Oh, jadi ini masih sekeluarga ini tuh ditumpuk-tumpuk. Teman-teman. Jadi satu makam ini ada tiga jasad berarti di sini ya? Iya, kalau mau dari pihak keluarga ada yang mau. Nih Susana teman-teman nih. Suami nih atau apa? Susana, Marta, Frederica. Berarti meninggalnya itu pulang 2008 meninggalnya 2008 ya Pak? 2008 nih teman-teman. Jadi teman-teman dalam satu pemakaman ini ada tiga jasad. Jadi ini mas. Jadi seperti ini teman-teman, makam artis ternama yang hingga saat ini beliau itu masih muncul di layar televisi kita ya. Tadi malam pun juga saya menonton nih di Antep main nih film Susana. Jadi hingga saat ini pun juga beliau itu masih muncul ya di layar televisi kita teman-teman. Mungkin kita doakan saja semoga beliau diterima arwahnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Kalau mungkin orang Islam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kalau orang Kristen mungkin di sisi Tuhan Yang Maha diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, mungkin seperti itu teman-teman. Dan semoga amal perbuatan Susana ini selalu membawa kebaikan untuk beliau ya. Berarti beliau itu meninggal tanggal 15 bulan 10 2028 teman-teman. Dan di sini pun juga ada tiga makam teman-teman di sini nih. Jadi dari pertamanya dari siapa itu Bapak Ari, terus yang kedua Irene. Jadi di sini ada tiga makam nih, yang ketiga Susana. Jadi di sini ditumpuk-tumpuk ada tiga makam ya teman-teman. Mungkin nanti saya akan tanyakan kepada warga di sini kalau memang ada tadi sudah ya mungkin. Oke teman-teman, mungkin sekian aja dulu konten pada kali ini. Untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilimpah ruahkan rezekinya, dan semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, mungkin saya pamit undur diri pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.